Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alayna innaka antal tawwabur rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli تفضيلي واحترامي جميع الحبائب جميع العلماء جميع المشايخ جميع الأساتذة نخص بالذكر هنا خادم المجلس الحبيب عبد الرحمن بن هاشم باركبة والشيخ عبد القادر بن أحمد شاذلي وخادم المجلس قس رافع الحميد بن عبد الرحيم بن أحمد شاذلي حاضرين حجر الجماعة مجلس المولد وتعليم رياض الجنة السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Masih semangat? Atau sudah kedinginan? Sallallahu ala Muhammad. Sabtu malam Ahad kali ini tanggal 21 Rajab 1436 Hijriah bertepatan dengan tanggal 9 Mei 2015 bertempat di Masjid Baitussalam Jogosalam Desa Sepanjang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Alhamdulillah melanjutkan ta'lim kita dari kitab Wasailul Rusul ila Syama'ilir Rasul karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani ila sampai pada bab ba'dud da'awat wal adhkar kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluha fi awqatin makhsusah. Bab yang menyebutkan atau menerangkan tentang beberapa doa, beberapa zikir-zikir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya pada waktu-waktu tertentu. Ila anggala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asbaha wa idza amsa yad'u bihadhihi ad-da'awat. Allahumma inni as'aluka min fujaatil khair wa a'udhu bika min fujaatil syarr fa innal 'abda la yadri ma yufji'uhu idza asbaha wa idza amsa. Insyaallah satu hadis ini sallallahu alaihi Muhammad. Satu hadis saja cukup ya. Tadi Gus Abdul Rahim Syadiri rahimahullah menyampaikan istiqamah jangan baru baca sebentar sudah minta kara. Iya. Ya muqallibal qulub sudah dibaca. Sudah istiqamah. Belum, jangan minta karomah. Istiqamah. Baik, hadis yang saya sampaikan. Hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sahabah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asbaha wa idza amsa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi hari, idza asbaha, apabila memasuki waktu pagi, wa idza amsa, dan ketika beliau memasuki waktu sore, artinya pagi sore ya, setiap pagi setiap sore, yad'u bihadhihi ad-da'awat, maka Rasulullah berdoa dengan doa berikut ini. Allahumma inni as'aluka min fujaatil khair. Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu, min fujaatil khair, saya meminta kejutan yang baik. Min fujaatil khair, meminta fujaatil khair, kejutan yang baik.
wa a'udhu bika min fujaati syarr, dan aku wa in wa a'udhu bika, dan aku berlindung kepadamu min fujaati syarr, dari kejutan yang tidak baik. Sallallahu alaihi Muhammad. Selanjutnya Rasulullah kemudian berkata, fa innal 'abda, maka sesungguhnya seorang hamba tersebut, la yadri, dia tidak akan mengetahui, ma yafji'uhu, apa yang akan mengejutkan dirinya, idza asbaha wa idza amsa, ketika dia memasuki waktu pagi ataupun memasuki waktu sore. Sallallahu alaihi Muhammad. Di sini Rasulullah mendidik kita. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi esok hari. Betul. Besok pagi, besok subuh tahu apa yang akan terjadi? Enggak tahu. Begitu juga nanti besok sore, tidak tahu apa yang akan terjadi. Maka Rasulullah doanya, as'aluka min fujaatil khair, aku minta kepadamu ya Allah kejutan yang baik, kejutkan aku dengan hal yang baik, berilah surprise yang baik. Fujaah, faj'ah, baghtah, artinya sesuatu yang datang tiba-tiba tanpa kabar berita, mengejutkan, kejutan atau surprise. Rasulullah minta dari Allah kejutan yang baik, surprise yang baik, jangan dikejutkan dengan sesuatu yang tidak baik. Wa a'udhu bika min fujaati syarr, jangan sampai dikejutkan dengan hal yang tidak baik, kejutan yang buruk, surprise yang buruk. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka min fujaati al-khair wa a'udhu bika min fujaati syarr. Sallallahu alaihi Muhammad. Qala Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah. Siapa? Ibnu al-Qayyim sallallahu alaihi Muhammad. Saya terangkan sedikit tentang Ibnu al-Qayyim sallallahu alaihi Muhammad. Kita semua Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita yang di Indonesia dalam naungan organisasi besar Nahdlatul Ulama, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita Nahdlatul Ulama di Indonesia, kita mau membaca maulid seperti ini, mau membaca tahlil dan lain sebagainya. Jelas? Oke, kemudian di sono, jauh di sono, di Saudi Arabia. Nah, organisasi keagamaan mereka itu berbeda dari kita ya. Mereka tidak mau maulid, mereka tidak mau tahlil dan lain sebagainya. Mereka dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian disebut juga dengan Wahhabi. Nah, mereka di sono aslinya dari Saudi. Mereka itu secara fikih bermadhab madhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Kita Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Mereka ini seringkali mengutip atau mengambil pendapat atau menjadikan rujukan kepada beberapa nama-nama ulama. Contohnya Ibnu Hazm, kemudian Ibnu Taimiyah, juga termasuk Ibnul Qayyim. Mereka merujuk ke nama-nama ini, termasuk Ibnul Qayyim. Nah, sekarang di syarah dari Wasailul Wusul ini, ternyata Ibnul Qayyim mendukung doa yang saya sebutkan tadi. Qala Ibnul Qayyim al-Jauziyah, Ibnul Qayyim yang rujukannya mereka yang tidak mau tahlil, mereka yang tidak mau maulid, ulama mereka Ibnul Qayyim al-Jauziyah, mereka merujuk kepada Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim di sini mengatakan, man jarraba hadzal du'a 'arafa
qadra fadlihi wa dhahara lahu jumumu naf'ihi. Siapa yang membaca doa ini, niscaya dia akan mendapatkan keagungan doa ini. Maka akan muncul baginya yang membaca doa ini manfaat yang luar biasa. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan wa huwa yamna' usulu athar al-'ain. Doa ini salah satu manfaatnya, salah satu fadilahnya, salah satu kekeramatannya, kata Ibnu Qayyim ini, kata Ibnu Qayyim. Ya, yamna' usulu athar al-'ain, akan membentengi pandangan mata yang tidak baik. Sallallahu alaihi Muhammad. Seumpama kita dapat rezeki dari Allah, punya katakanlah kendaraan roda dua baru. Baru. Kan baru ya. Lantas ada mata yang tidak suka. Ainun hasidah. Mata yang hasud, mata yang dengki, memandang kendaraan roda dua yang baru kita dengan pandangan yang gak enak. Mata yang jahat ini terkadang menimbulkan efek, tahu-tahu lagi dibuat berangkat ke Raya Durjana, bannya kempos. Ini contoh doa. Nah, doa tadi yamna usula athral ain, doa tadi menangkal mata-mata yang memandang dengan buruk, mata yang memandang dengan jahat. Wa yadfa'anhu ba'da wusulihi. Dan andai kata mata tadi benar-benar melihat dengan keburukan, melihat dengan kedengkian, maka doa tadi bukan hanya membentengi, tapi menangkal dan membalikkan keburukan mata tadi. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini sebagian yang Ibnu Qayyim katakan. Kemudian dia mengatakan bihasbi quwwati imanihi wa quwwati nafsihi wa tawakkulihi 'ala Allah. Tapi itu semua manfaat yang luar biasa. Contohnya disebutkan cuma dua ya, tapi manfaat-manfaat juga banyak. Yang lainnya juga banyak. Bihasbi quwwati imanihi, tergantung kekuatan iman yang membaca. Kalau hatinya benar-benar iman, hatinya dia benar-benar percaya. Quwwati nafsihi, dan tergantung kekuatan dirinya ketika membaca doa tersebut. Wa tawakkulihi 'ala Allah, dan tergantung kekuatan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu silah was silah yudharibu bi. Karena doa itu laksana senjata. Senjata itu dapat berfungsi untuk bertahan, sekedar bertahan sebagai tameng yang melindungi. Wa yudharibu bi, tapi juga senjata tersebut bisa untuk balik menyerang. Sallallahu alaihi Muhammad. Tergantung iman, tergantung diri yang baca, tergantung tawakal yang membaca. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini adalah sebagian kalimat yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan doa ini saya sampaikan dengan singkat. Allahumma inni as'aluka min fuja'atil khair wa a'udhu bika min fuja'atil syarf. Doa ini tercantum juga di dalam Al-Wirdul Latif. Wirdul Latif yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad punya beberapa wirid dan zikir-zikir. Salah satu namanya Wirdul Latif. Juga ada Ratibul Haddad. Nah, Wirdul Latif, Ratibul Haddad ini adalah kumpulan zikir-zikir, kumpulan
doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belajar kitab hadis kan terpencar-pencar ya. Kemudian Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mengumpulkan zikir tersebut, mengumpulkan wirid tersebut, menyusunkan sedemikian rupa agar kita generasi selanjutnya membaca dengan mudah. Langsung dibaca tiap pagi dan tiap sore, dibaca setelah badal maghrib. Jadi itu semua bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya dikemas agar memudahkan kita generasi-generasi di zaman sekarang. Ini yang dapat saya sampaikan. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.